Renungan Hari Raya Santo Vincentius de Paul. Minggu, 27 September 2020. Kebahagiaan sejati. Bahagia adalah impian banyak orang. Tentu, dalam hidup ini kita ingin bahagia. Masing-masing memiliki kebahagiaannya sendiri. Ada yang bahagia karena lancar segala usahanya. Ada pula yang karena dapat membangun keluarga yang harmonis, atau karena berhasil menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang pendidikan tertentu. Apapun bentuknya, kebahagiaan adalah tujuan hidup setiap manusia. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengajar tentang kebahagiaan kepada para muridnya dan orang banyak. Ada 8 sabda bahagia yang ada pada ayat 3-10. Beginilah bunyi ayat-ayat tersebut. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Dalam teks ini, Yesus menyebut orang yang. Artinya, sabda ini berlaku umum. Tetapi, ayat 11 dan 12 menyebut kepada kamu. Artinya, ayat-ayat itu ditunjukkan kepada murid-murid. Beginilah bunyi ayat 11 sampai dengan 12. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Bagi kebanyakan orang, bahagia berarti memiliki apa yang diinginkan. Perasaan bahagia adalah hal penting bagi kebanyakan orang. Namun, itu bukan kebahagiaan versi Yesus. Menurut Yesus, orang dapat bahagia biarpun mengalami masalah, bahkan penderitaan. Orang-orang malang pun disebut bahagia oleh Yesus. Ia tidak sedang menunjukkan siapa yang berbahagia, melainkan ingin mengajarkan bagaimana para pengikutnya harus hidup supaya mendapatkan bagian dalam kebahagiaan sejati.